kepada semua pimpinan-pimpinan seluruh negara, bagi tahu jika berlaku korak, rasuah, salah guna kuasa dalam gerakan tanah air, dia akan dikeluarkan. Jangan marah, jangan bising, jangan memberontak. Ini janji kita. Bila ada pemimpin korak dalam GTA nanti, gerakan tanah air, lebih baik keluar sendiri ataupun dipecat. Itu Tun dah cakap terus terang. Jadi sebab Tun Dr. Mahathir nak melihatkan pimpinan kerajaan GTA ini, jika diizinkan Allah menang dalam pilihan raya ini, dia nakkan pemimpin yang tidak korup dan tidak melakukan korup. Dan sekarang ini kurang-kurangnya 120 kerusi parlimen yang akan dipertandingkan pada pilihan raya akan datang nanti, dan mungkin lebih. Adakah semua calon-calon itu telah ditapis dan telah diselidik tanpa ada sebarang kes-kes rasuah dan sebagainya? Saya yakin dan percaya semuanya ditapis. Sekarang ini dalam proses tapisan.